Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Pada pelajaran hari ini kita akan sambung untuk tajuk ataupun topik berkaitan bumi sebagai sfera. Ini khusus untuk matematik tingkatan 5. Okay, sebelum ni ramai pelajar menganggapkan topik ini adalah satu topik yang sukar. Tapi jangan bimbang, Dr. Yati akan memudahkannya. Okay, kita lihat kalau bumi, sebut sahaja bumi, semua dah tahu bumi adalah sentiasa berputar. Yeah, seperti mana yang kita lihat pada video ini, dia berputar tapi tanpa kita sedari. Okay, pada kali ini kita akan lihat konsep dulu. Yeah, konsep bumi itu sendiri sebagai satu sfera. Pada video akan datang, kita akan cuba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bumi sebagai sfera. Sekarang kita tengok konsepnya dahulu. Kalau dilihat dalam geluk, ya, dalam geluk kita ada ditunjukkan garisan-garisan pada geluk itu sendiri, dan ini adalah pada permukaan bumi. Okey, baik. Jadi garisan-garisan ini ada nama-nama tertentu. Okay, garisan yang di tengah-tengah pada sebuah geluk ini adalah khatulistiwa. Di tengah-tengah, ya, khatulistiwa. Di atas ada lagi garisan, iaitu dia membentuk satu bulatan. Pada dalam sfera dia berbentuk bulatan, bulatan kecil. Okey, so di sini dia sebut latitude. Latitude utara, dan kalau di bawah khatulistiwa disebut latitude selatan. Okay, dan dia ada sudut-sudut yang menentukan kedudukan latitude utara ke latitude selatan ke. Itu yang pertama. Yang garisan yang selari, yang bulatan yang besar ni, dalam bulatan yang besar, so kita panggil dia bulatan besar lah, sebab dia bulatan besar satu pusingan daripada kutub utara, kutub selatan, naik balik ke kutub utara. Nanti kita akan lihat lebih detail, ya, lebih lanjutnya itu. Baik. Kemudian dia ada penentu dia, satu garisan yang besar ni kita panggil dia Greenwich. Tapi ejaan dia G-R-E-E-N-W-I-C-H. Ya, tapi kita sebut Greenwich itu adalah penentu, sifar darjah. Okay, jadi kalau kita kalau contohnya, kalau sini adalah Greenwich, sebelah kiri dia, sebelah kiri Greenwich, barat ke timur? Sebelah ke kiri. Kiri. Ha, barat. Jadi belah sini kita panggil longitude barat. Ya, longitude arah barat. Kalau sebelah kanan Greenwich, dan longitude timur. So dia ada dua konsep yang kita kena faham di situ. Satu latitude, satu lagi longitude. Okey? Baik. So untuk lebih jelas, kita tengok pula image ini. Ini sebuah globe, ya, sebuah globe. Jadi konsep globe di sini dia ada yang di dalam, tapi kita tak nampaklah dalam dia tu. Okay. So yang pertama kita lihat, okay, kita lihat khatulistiwa ni, ya, khatulistiwa. So yang mana khatulistiwa? Ini khatulistiwa, ya. Jadi jelas kalau tengok dari gambar ni lebih jelas, itu adalah khatulistiwa. Dia berada di tengah-tengah. Ya, macam kita kata, ini satu buah geluk, jadi tengah-tengah dia tu. Jadi bulatan untuk khatulistiwa ni dia mesti sama dengan satu bulatan besar ni. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok yang dikatakan bulatan agung. Bulatan besar tu adalah bulatan agung, dia satu pusingan. Ya, satu pusingan di situ. Okey, seterusnya yang meridian ni dia separuh daripada bulatan agung tadi. Dia adalah separuh, ya, di situ. Dan dia juga penentu dia, kalau kita lihat meridiannya adalah separuh daripada bulatan agung. Ya, seterusnya yang dikatakan Greenwich ni. Greenwich ni dia adalah sifar darjah. Ya, dia sama dengan meridian tapi sudut dia adalah sifar darjah, dan dia juga boleh sebab bumi berputar, jadi dia bulatan Greenwich ni dia boleh berada di mana-manalah dalam di permukaan bumi tadi. Ya, okey.
Bagi yang tak nampak, di dalam pusat, di dalam bumi ni sebenarnya dia ada pusat bumi. Okey, pusat bumi di tengah-tengah. Kemudian dia ada paksi bumi. Okey, itu kita panggil dia paksi bumi. Kemudian kita ada diameter bumi. Diameter bumi dia ada satu yang dari barat ke timur. Okey. Teruskan. Okey, dia jari bumi yang separuh sahaja daripada diameter tadi. Kemudian kita ada satu lagi yang penting ialah selarian latitude. Dia jari yang selarian latitude tu maknanya ini adalah latitude, jadi dia jari diameter dia daripada kiri ke kanan jugalah dalam bentuk 180 darjah. Baik. So apa yang seterusnya untuk dalam konsep bumi sebagai sfera ni, yang mana yang dikatakan latitude? Okay. Yang dikatakan latitude adalah yang ni. Okay, yang katakan latitude tadi yang saya sebut latitude tu adalah yang kecil, bulatan kecil ni. Itu adalah latitude. Dan dia bergantung kepada sudut. Kalau dia naik di atas tu X darjah belah utara, maka kita sebut dia X darjah utara. Latitude. Kalau di bawah kita sebut dia latitude X darjah selatan. Kemudian kita akan lihat longitude pula. Longitude dia dari utara ke selatan atau selatan ke utara, dan dia bergantung juga kepada sudut yang Greenwich tadi. Kalau dia bergerak ke kiri Y darjah, maka kita sebut dia Y darjah barat. Kalau dia bergerak ke kanan Y darjah timur. Ya, okay. Konsep seterusnya yang kita perlu tahu adalah kedudukan tempat. Kedudukan sesuatu tempat, dia kena lihat. Kalau kedudukan tempat ni, dia adalah titik persilangan sebenarnya antara latitude dengan longitude. So, bila kita tulis kedudukan, dia mesti ada dua-dua sekali. Latitude dahulu, lepas tu baru longitude. Ya, okay. Dan seterusnya kita akan lihat jarak. Jarak yang mana? Okey, jarak dia adalah di antara dua kedudukan tadi. Ya, sama ada utara ke selatan ke atau timur ke barat ke. Ya, dia boleh ada dua. Kita akan lihat untuk lebih jelas, okey, kedudukan bumi itu sendiri. Ini adalah tiga dimensi sama dengan globe tadi. Semuanya saya lukis dalam bentuk begini supaya senang lebih nampak, kan? So kalau kita lihat, di sini adalah khatulistiwa. Macam tadi juga khatulistiwa. Sini adalah latitude utara. Bila yang mana yang X darjah utara tu yang ni? Daripada diameter bumi, dia naik X darjah. Jadi itu yang kita sebut X darjah utara untuk latitude ini. Okay, kalau belah selatan dia turun berapa darjah? Y darjah, kan? Jadi ini adalah Y darjah selatan latitude. Okay. Kemudian Greenwich dia kat sini. Bila Greenwich dia kat sini, dia bergerak Z darjah ke kiri. Jadi yang ini ni kita sebut dia longitude barat. Dan kalau sebelah kanan ni kita sebut dia lagi longitude timur. Jadi sudut yang bergerak dari Greenwich ke longitude-nya. Ya, jadi selepas ini, bila kita nak buat latihan, kita tak akan buat dalam bentuk 3D. So, kita ubah dia kepada bentuk 2D, dua dimensi. Jadi, bila dua dimensi, untuk menjelaskan dua dimensi, dia punya susunan dia hanya dalam bentuk garisan sahaja. Okay, so kita akan ubah kepada garisan sahaja. Jadi, garisan ini adalah diameter paksi bumi tadi. Ini garisan ni adalah khatulistiwa. Ini adalah latitude utara. Ini adalah latitude selatan. Nanti kita akan buat longitude barat dengan longitude timur. Kita pakai dah bulatan. Okey, boleh faham konsep ni dulu. So, saya akan terang dalam bentuk dua dimensi. Sebenarnya kita akan lihat bagaimana kita nak tukar daripada dua dimensi kepada tiga dimensi dahulu. Langkah yang pertama, apa yang perlu kita sediakan adalah kedudukan dia dulu, paksi untuk utara, selatan, timur dan barat. Jadi kita letak dahulu
utara, selatan, timur, okay, dan barat. Lepas tu letak O tengah-tengah untuk pusat bumi. Itu dulu. Ya, yang pertama sekali yang ni dulu kita perlu letakkan. Sekarang kalau kita ada dalam soalan berapa darjah utara. So secara amnya kita ambil dulu. Kalau kita kata X darjah utara, kita buat satu garisan lurus yang selari dengan garisan barat timur ni. Yang ini adalah X darjah utara. Ya, X darjah utara. Baik. Seterusnya, kalau kita ada Y darjah selatan. Kalau Y darjah selatan, kita ambil satu garisan lurus juga. Kita bina satu garisan lurus. Di sini kita tulis Y darjah selatan. Okay, so latitude kita sempurna. Okay, baik, sekarang kita terus kepada longitude pula. Kalau dia bagi longitude M darjah timur, jadi kita lukis belah kanan lah sebab sini adalah kita panggil dia Greenwich. Greenwich ni adalah sifar darjah. Dekat sini mesti sifar darjah. Dekat sini juga sifar darjah. Sebagai khatulistiwa tadi kan. Sekarang kita ambil satu garisan. Okay. Dan di sini kita label sebagai M darjah apa? Timur. M darjah timur. Jadi kita tahu dah kedudukan kat sini apa? Apa kedudukan di sini? Katalah kita labelkan kedudukan A. Apa kedudukan dia di sini? X darjah utara, koma yes, M darjah timur. Jadi satu kedudukan dah tahu dah pada permukaan bumi. Dia hanya tempat berselang aja. Kan? Okey, katalah sekarang ni dia minta pula N darjah barat. Okay, so kita buat satu garisan N darjah barat pula. Dia duduk kat sini. Kan? So sini adalah N darjah barat. Siapa okay, kedudukan kat sini? Sebutkan. X darjah utara, N darjah barat. Okay, kalau kedudukan kat sini pula, katalah kita label sebagai C. Okay. N darjah barat. Okey. Boleh. Dekat tu. Seterusnya, dalam soalan begini, selain daripada kita letakkan kedudukan tempat, kita juga dikehendaki mencari jarak. Okey, jarak, katalah kita nak cari jarak dari kedudukan B kepada kedudukan C. Okay, jarak ni untuk kita perlu tahu berapa perbezaan sudut di antara tempat kedudukan B ni dengan kedudukan C. Okay, sudut dia kita nak lihat dari mana? Kita bentukkan satu, ni kita panggil apa? Dia jari bumi. Okey, dia jari bumi daripada pusat. So tengok di sini berapa naik ni berapa darjah. Tengok pada latitude dia. Maknanya sudut di sini adalah X darjah. Okey, X darjah. Kemudian kita lihat pula untuk jari bumi dari O ke C ni, dia turun berapa darjah? Turun berapa darjah? Tengok latitude selatan. Terus ni berapa darjah? Y darjah. Okey, berapa jumlah sudut ni? X tambah Y. Kan? Betul tak? X tambah Y. Jadi apabila kita nak cari jarak bumi, jarak kedudukan di antara B dengan C, kita kena lihat sudut ni lah. Jadi terus saja masukkan dalam formula X tambah Y darab berapa? 60. Okey, itu sahaja. So jawapan dia mesti dalam bentuk unit batu nautika. Ya, tengok perbezaan dia. Sebab dia lalu bulatan besar. Jadi perbezaan sudut dia sini walaupun dia sebut perbezaan, tapi sebenarnya dia adalah tambah sebab dia berantara B ke C. Ya, dia berlainan. Tapi kalaulah C ni berada pada utara juga, latitude yang kita kata sekata dengan X tadi, maka sudut di sini kena tolak lah. Ya, tepat. Itu yang pertama. Ini adalah jarak BC tadi kan. Okey, sekarang kita nak cari jarak
ke B pula. Jarak A ke B diikut bulatan kecil. Jadi kalau kita lihat tadi, dia kalau ikut bulatan kecil tu yang ini. Yang ini. Jadi daripada sini ke sini dia lalu latitude. Yang tadi dia lalu longitude. Mendarat dengan 6. Okay. Sekarang kalau dia lalu ikut bulatan kecil, tengok sudut pada longitude dia. Kalau sini sampai sini, ni sifar tadi. Kalau dia sampai N ni, maknanya sudut dia N darjah lah. Daripada utara sampai, daripada sifar darjah sampai M ni, M darjah lah. Okay, ke semua sudut ni N tambah M lah. Atau M tambah M mana-mana, tak kisahlah. Jadi kalau kita kata jarak okay, A ke B atau B ke A, tengok sudut dia yang belah longitude. Jadi N tambah M. Okay. Lepas tu darab 60 tak cukup lagi sebab dia lalu bulatan kecil. Kita kena darab dengan cos latitude dia. Cos latitude dia kita jalan. Jadi cos X darjah. Ini konsep yang perlu kita tahu dalam bahagian bumi. Dan satu lagi, sudah tentulah kita tengok soalan yang terakhir, biasanya purata laju. Kalau purata laju, semua tahu kan formula dia, jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jarak dah ada, okeylah.